What's up, sexy? Back again with me, Reza Wirsi, an MC who will rock your party. Hari ini yuk kita bahas lagi ada apa aja yang seru-seru di internet. Yang pertama itu ada berita dari NetTV, katanya NetTV mau bangkrut, akan ada PHK besar-besaran. What? Serius? Kok gua nggak wonder ya? Maksudnya kayak gini, men. Kita semua setuju. Gua, lo, dan good people semua setuju kalau NetTV itu keren. Tapi, do we watch the TV? Nah, no, men. Gua, lo, dan good people lainnya itu udah nggak nonton TV gitu. Jadi segmennya NetTV itu, ironisnya kayak gini. Orang-orang yang menyatakan bahwa NetTV itu keren, gaul, kece banget, adalah mereka yang tidak nonton TV lagi. Mereka itu larinya itu ke dunia digital, nontonnya YouTube. Nonton YouTube ini. Dan yang belum punya duit lebih ya nontonnya Netflix gitu. Kayak gue juga nontonnya kalau film ya Netflix gitu. Gue ngefans sama di Vincent Desta, gue nonton Tonight Show, nontonnya di mana? Di YouTube. So, gimana ya guys ya? Karena memang udah zamannya digital. Kita, gue, lo, dan good people lainnya itu memuji NetTV, apakah itu menguntungkan bagi mereka? No. As a business, they need we watch the TV. Right? So, sebagai orang yang punya mimpi jadi pembawa acara di NetTV, gue juga berharap semoga NetTV tetap berjaya di udara. Yes, yuk. Ini juga lagi rame nih. Bayangin, lo mau kerja, dan lo mau cepet-cepet, lo pesan Grab, ya. Terus lo chat abangnya. Bang, cepet jemput ya, sesuai titik. Abangnya bales. OTW. Tapi, doi lagi kayak gini nih. Play. Gue ngeliat ini kocak banget anjir. Ngomongnya OTW tapi doi lagi. Set, set, hey, 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 set, 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 hey, hey. Anjir, jago, jago. Asik, skill, skill. Anjir. Gokil. Gue jadi ingat teman gue namanya Kuat Hadianto, sekarang dia kuliah di Jerman kayak gitu. Doi pinter banget main apa pim it up, inilah dance ini nih, pim it up, ya nggak sih, ya doi pinter banget main pim. Nah posisinya kayak gini, doi bisa lihat si teman gue si Kuat itu, dia bisa ngadep belakang, maksudnya ngebelakangin layar kayak gitu, dan dia bisa main dan semua perfect. Di video kayak gini kita bisa lihat bahwa pengemudi ojek online itu bukan orang yang sembarangan, men. Bahkan gue pernah dapet satu pengemudi GrabCar, dia bekerja di salah satu kantor yang cukup besar di Jakarta, tapi waktu senggangnya pulang kantor dia nge-grab. Respect. Wow. Berkat tahlilan nasi kotak biasanya kan pakai aqua gelas, ini aqua galon dikasih ya, dan pertanyaan gue adalah, ini kakek-kakek pada kuat banget ngangkat aqua galon. Ya Allah, demi berkat ya kek, tuh lihat kakeknya tuh. Ya Allah, tua itu ya minimal 60-an, gokil. Kalau kalian pernah ikut tahlilan terus dapat berkat, berkat apa yang paling lucu atau paling unik yang pernah kalian dapat, share di komen. Oke, okay? Ini nih. Oh, sapinya kabur. Sapi kurban kabur. Ya Allah, tuh anjir serem banget. Anjir kabur semua tuh. Ibu-ibu masuk rumah tuh, ditabrak. Motor ditabrak. Ya. Sapinya kabur anjir. Bagus. Takut. Lucu banget loh. Ya udah segitu aja video kali ini. Thank you for watching teman-teman. When you need an MC, call me Reza Wirsi. I'll rock your party. Always start your day with thanks. Dadah.